Halo Geeks, apa kabar? Seperti biasa, kita bakal lihat ada berita terbaru apa aja hari ini ya. Let's see. Amundsen ini another data governance tool ya. Discovery ya kan, dan juga untuk searching, bikin data katalog dan istilahnya untuk data description. Jadi kalian bisa cari ya. Biasanya dia depends sama, dulu kalau nggak salah ini sama Atlas kalau nggak salah Amundsen ini ya, kayaknya ya. Gue udah lupa ingat sih. Kita lihat arsitekturnya ya. Oke, front end search. Ya, ini ada Elasticsearch sama Neo4j. Searchnya metadatanya, metadata servicenya. Oke, ini quite good sih. Karena kalian bisa dapatin datanya dan disearchkan. Jadi biasanya untuk searching atau indexing text itu di Elasticsearch. Neo4j ini untuk lineage kan. Jadi kalian bisa lihat hubungannya, dependensi grafnya antara satu data ditransform menjadi apa gitu ya. Alright, kayaknya cukup ya Geeks nih hal ini. Kita lanjut besok lagi. Kalau ada pertanyaan boleh langsung komen ya di sini langsung. Kalau misalnya pengen, coba visit ya linkin sama Udemy-ku untuk bahasan yang lebih advance dan detail. Great, have a great day, stay safe and see you soon.